2018 dan akan expire 14 Agustus 2019. Nah, kita akan coba kembali coba hubungi Kapolres Karawang AKBP Slamet Waluya. Selamat siang, Pak Slamet. Ya, selamat siang, Pak. Pak Slamet, bisa diceritakan saat ini posisi Anda seperti apa, Pak? Bagaimana gambaran proses pencarian saat ini? Ya, baik. Saat ini kita berada di kapal Lola Air Pos Karawang untuk menuju ke lokasi mana satu kapal yang sebelumnya sudah berada di titik lokasi dan bukan beberapa serpi yang badan sudah badan pesawat ada di lokasi perairan Pos Karawang. Baik, berarti lokasi dari jatuhnya pesawat ini sudah diketahui secara pasti ya, Pak? Titiknya di mana? Ya, betul. Baik, ini ada berapa tim, Pak, yang menuju ke sana, Pak? Ya, dari Polres Karawang, kita menemukan dua kapal polair. Selamat, ini tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Anda. Nanti kami akan kembali kepada Anda, ya, Pak. Tampaknya kita ada sedikit gangguan komunikasi. Saya akan menghubungi Pak Selamat kembali. Baik, ini Bapak AKBP Slamet Waluya, Kapolres Karawang, sedang menuju ke TKP jatuhnya pesawat Lion Air. Namun ada sedikit gangguan komunikasi. Kami akan coba hubungi kembali. Dan tampaknya sudah diketahui titik pasti dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini. Kita berharap ada secerca harapan keluarga ataupun korban yang selamat. Dan ini bagaimana Anda bisa lihat di layar proses pencarian yang sedang dilakukan oleh Basarnas. Dan di sebelah layar juga bagaimana barang-barang ataupun identitas yang sudah ditemukan oleh tim pencari ini. Saat ini seluruh barang ini sudah diangkut ke tempat yang lebih aman untuk kemudian diteliti dan diidentifikasi apakah ini benar serpian pesawat JT610. Dan saat ini sendiri pemirsa, sebelum dinyatakan hilang kontak sempat diketahui meminta kembali ke base. Namun beberapa saat komunikasi tersebut terputus dan pesawat dinyatakan hilang kontak. Di pesawat ini ada 178 penumpang. Ini 178 penumpang dewasa, 1 anak, 2 bayi, dan ada juga awak pesawat yang terdiri dari 2 pilot dan 5 awak kabin. Dan pesawat ini sendiri telah dilakukan pencarian oleh tim Basarnas. Dan saat ini bergerak ke lokasi yang sudah saat ini sudah diketahui keberadaannya. Dan sejumlah tim pun, baik itu dari Basarnas, TNI, dan juga polisi terus menuju ke lokasi